طيب بسم الله apa hukum zina dan apa keutamaan bersabar atas godaan jiwa yang membara dari syahwat dan apa saja yang dijanjikan oleh Allah untuk hambanya yang terus bersabar di atas godaan itu. Ada yang tidak mengetahui hukum zina? Betul ya, zina, sini terusnya di zina ya. Mungkin ada sedikit permasalahan karena Allah di situ melarang mendekati, kan gitu ya. Wala taqrabuz zina, tidak sebutkan wala tafa'aluz zina. Mungkin ini yang memicu permasalahan ya. Apa hukum zina? Ya. Karena rasa ya, tidak ada yang meragukan ya. Jelas haram. Ya. Zina. Ya. Jangankan melakukan hal yang haram tersebut, dari mukaddimahnya saja, ya, pengantarnya saja, salam, tuma ya, kalam, salam wa kalam, kemudian nazar gitu ya, itu mukaddimah semua itu ya. Sebelum subuh ya, kirim WA-an, assalamualaikum ya, bangun sholat subuh ya. Nah kan gitu, nambah ya, dakwah, ajak kepada kebaikan Ustaz, kan gitu ya. Nah, atau mungkin bangun setengah empat gitu ya, qiyamul lail Ustaz, ngajak udah kebaikan biar dapat pahala gitu ya. Ya Masya Allah, macam-macam iblis dan setan caranya begitu. Jadi ya, ana ingin ngajak dia Ustaz ya, pada sunnah gitu ya, salat. Nah ya. Jadi, tidak dilakukan jelas ya, binasul Quran dan hadis dan ijma meragukan dalam hal ini. Ya, jika mendekati saya tidak boleh, apalagi melakukan. Ya kan? Seperti kemudian mereka alladzi yuhafidhu furujah, yang menjaga ya kemaluan mereka. Nah, illa ma malakat aymanuhum. Nah. Yazni wa mu'min. Ya. Seorang yang terjerumus dalam perbuatan zina, kala itu dia beriman. Ini menunjukkan pertama imannya ya sungguh sampai kepada ya tingkat yang terendah. Ya, sehingga disebutkan la yu'min, bukan berarti dia kafir di sini. Kafir kalau dia menghalalkan zina, ya. Selama dia melakukan zina haram tapi terjerumus, maka tatkala melakukan zina itu berarti menunjukkan pertanda imannya sampai kepada tingkat yang terendah, yang paling lemah. Sehingga ya dinafikan istilah iman di sini, menunjukkan bahwa meninggalkan zina adalah yang haram dan melakukannya meninggalkan zina adalah perbuatan yang wajib dan melaksanakannya yang haram. Dan dalil-dalil yang lain ya. Baik. Jadi jelas tidak diragukan ya. Dan keutamaan ya, orang yang bersabar tidak diragukan bahwa kesabaran itu akan ya melahirkan buah yang manis. Ya. Naam, dia sabar tapi akan merasakan manisnya iman. Ya, akan merasakan ketenangan batin, ketenteraman jiwa. Ya. Dan akan merasakan ya kenikmatan yang luar biasa, ya, yang tidak dirasakan oleh orang yang terjerumus dalam perbuatan haram, maksiat. Nah, bahkan masuk surga merupakan balasan dari kesabaran, dibalas oleh yang masuk surga. Allah memberikan balasan kepada yang sabar, ya, balasan yang tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab, sabar mencakup sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa, sabar di dalam menghadapi takdir. Ya, tidak diragukan ya, banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang masalah ya kesabaran tersebut. Bahkan tidak akan mungkin seorang bisa menjalani hidup ini ya dengan selamat jika tidak memiliki sifat sabar. Karena semua hidup ini ujian. Ujian. Ya.
ujian, ibtila, dan modal utama sabar dalam berinteraksi dengan teman-teman, dengan saudara, dengan keluarga, jiran, butuh kesabaran, ya. Yang kaya kepada yang miskin hari yang kaya, yang berilmu kepada yang tidak berilmu, ya. Seperti itu, penguasa kepada rakyatnya, rakyat kepada penguasanya, sabar. Nah, istri kepada suami, suami kepada istri, pada anak, ya. Dosen kepada mahasiswanya, ya, begitu juga mahasiswa kepada dosennya, enggak sama karakter dan juga sikap dan juga cara dia mengajar, ya. Jadi memang butuh kesabaran, maka tanpa sabar enggak mungkin hidup bisa stabil gitu ya, bisa menjalani hidup dengan lancar. Ya. Sabar adalah modal dalam menjalani kehidupan ini. Nah, apalagi dalam menuntut ilmu. Enggak sabar, ya, akan senantiasa merasakan, ya, apa? Merasakan apa? Kehinaan, kebodohan, kebodohan. Karena tanpa sabar, ya, tentu dia tidak akan bisa meraih ilmu tadi. Baik.